sahabat, luas alun-alun Serang ini sekitar 1 hektar, sahabat. Di bagian alun-alun barat terdapat bangunan tanpa dinding, bentuknya memanjang dengan fondasi ditinggikan dengan atas limasan. Di bagian barat daya dan barat laut terdapat bangunan bertingkat tanpa dinding yang disebut pancaniti. Sahabat, zaman dulu sahabat, fungsi dari alun-alun biasanya sebagai tempat berkumpul rakyat untuk mendengarkan pengumuman sultan, tempat latihan prajurit, tempat pertunjukan kesenian. Dengan kata lain, alun-alun merupakan tempat aktivitas sosial. Sahabat, alun-alun Serang terbagi menjadi 2 wilayah, yakni alun-alun timur dan alun-alun barat. Alun-alun timur memiliki fungsi yang pada umumnya sebagai sarana berolahraga. Di alun-alun timur terdapat lintasan lari, lapangan basket, lapangan bola voli, lintasan refleksi. Sahabat, selain itu, alun-alun barat juga memiliki taman-taman yang cukup rindang dan nyaman. Di taman-taman ini biasanya terdapat tempat duduk yang sengaja disediakan bagi para pengunjung sehingga bisa bersantai-santai di tempat ini, sahabat. Alun-alun barat juga dilengkapi dengan sarana musola pada bagian pancaniti, karena tidak heran jika masyarakat sekitar menjadikan alun-alun barat sebagai sarana hiburan keluarga di Kota Serang. Pancaniti ini juga sering dibilang dengan istilah pendopo oleh beberapa orang. Sahabat, sesuai dengan fungsinya, alun-alun kota pun sering dijadikan tempat pertunjukan seni dan budaya, apalagi ketika malam pergantian tahun baru dan perayaan Natal misalnya. Kembang api, konser musik, dan lain sebagainya sering diadakan di sini. Namun, seperti halnya pada pergantian tahun baru 2021 yang lalu, bahwasannya kita semua masih dalam teror bengis virus corona, sahabat. Larangan membakar atau menyalakan kembang api, mercon dan petasan, serta meniup trompet dan melakukan konvoi kendaraan pada malam pergantian tahun baru sepertinya akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita lakukan. Bukan hanya itu, pemilik atau pengelola hotel, penginapan, tempat wisata, dan hiburan, mal, rumah makan, dan kafe untuk mempertimbangkan kembali mengenai kegiatan dalam rangka memfasilitasi dan menyelenggarakan aktivitas hiburan yang berpotensi terjadinya kerumunan. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang berpotensi menimbulkan keramaian atau kerumunan seperti alun-alun, kedai minum, kafe, dan tempat hiburan. Bagaimana ini, sahabat? sahabat. Dilansir dari laman situs detiknews.com pada tanggal 30 November 2021, alun-alun Kota Serang akan ditutup untuk mengurangi aktivitas kerumunan saat momen tahun baru 2022. Tidak ada perayaan pergantian tahun di tengah kota untuk menghindari kerumunan. Alun-alun Kota Serang ditutup saat perayaan tahun baru 2022, kata Kapolres Serang AKBP Maruli Ahiles Hutapea Selasa 30 November 2021. Tidak ada kerumunan di alun-alun. Nanti alun-alun kita koordinasi dengan Pemkot untuk ditutup. Untuk sementara lanjutnya, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Polda Banten. Polres Serang Kota masih menggunakan instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 soal pelaksanaan PPKM di masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk sementara lanjutnya, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Polda Banten. Polres Serang Kota masih menggunakan instruksi Mendagri tersebut, sahabat. Namun, ancang-ancang sesuai dengan Mendagri bahwa tidak ada kerumunan kegiatan-kegiatan 50%, ucapnya. Soal posko pengamanan, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlahnya. Namun, kata Maruli, selama libur Nataru, nanti seluruh jajarannya melakukan operasi lilin. Polisi bersiaga di titik-titik tertentu, misalnya simpul kemacetan dan rawan kejahatan. Nanti, sahabat, akan diterapkan katanya seperti tahun lalu kita melaksanakan operasi lilin, ujar Maruli. Sahabat, untuk mencegah penyebaran lebih luas dari virus corona yang sudah sangat lama meneror kita semua, maka dari itu, ikutilah saran dan himbauan dari pemerintah dan kepolisian. Senantiasa hindari kerumunan, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.